Pemirsa, kini jemaah calon haji bisa melaporkan keluhan melalui aplikasi Jemaah Lapor Gusmen. Laporan yang masuk akan langsung dimonitor oleh Menteri Agama. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Lewat aplikasi Jemaah Lapor Gusmen, para jemaah calon haji bisa melaporkan keluhan dan permasalahan yang dialami seputar pelayanan haji. Seluruh laporan tersebut akan dimonitor langsung oleh Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Nah, di mana jemaah bisa melaporkan secara spesifik? Itu tadi sektor layanannya apa saja, terus yang kedua kejadiannya di mana? Kejadiannya di mana? Di Makkah, Madinah, atau nanti di Arafah, Muzdalifah, ataupun di Mina. Kemudian di sektor mana secara spesifik, terus kemudian jemaah menyebutkan kloternya sehingga kita bisa merespon secara cepat. Kemudian respon secara cepat itu bisa yang bersifat temporer, kita selesaikan karena dia masalahnya memang tangani cepat dan kemudian setelah itu masalah selesai, atau masalah itu bisa kita selesaikan secara sistem. Di aplikasi Jemaah Lapor Gusmen, jemaah calon haji diminta mengisi biodata dan beberapa poin pertanyaan serta permasalahan.